Haters. Jadi nama aku Dara Trishora. Aku Jessica Fendi. Aku Adeline Panka. Aku Jenny Vigil. Cingin tadi lama banget. Seru juga. Seru, keren, terus ya pokoknya inspirasi. Oke banget, lucu. Ya, aku sih senang banget bisa diundang dan berkesempatan. Acara launchingnya keren banget. Rayanya sendiri juga bisa langsung kasih inspirasi ke teman-temannya karena tadi juga ada tanya jawab dan segala macam. Halo semuanya, aku Arisa, aku Mami JJC, dan kita dari JJC Fam Team. Rame, bagus, seru banget, parah, soalnya kayak ya gitu deh, seru banget. Rayanya juga lucu, aku suka dressnya, bagus, dressnya bagus banget. Kayak gitu deh. Gibir-gibir gitu lah. Saya Gita, pemimpin redaksi dari penerbit Kata Depan. Jadi ini kalau setiap buku terbit kita memang selalu mengadakan launching. Tapi kita memang baru sekali ini mengadakan launching di Kidzania. Karena pas sekali penulisnya adalah anak ABG ya, menjelang ABG, anaknya pasarnya Kidzania juga. Jadi kami berkolaborasi dengan Kidzania melakukan launching buku di sini. Seru sekali karena konsepnya menarik ya. Kita bermain sambil membaca buku, baca buku sambil bermain, seru. Oke, saya Clara Olivia, perwakilan dari Kidzania Jakarta. Cukup meriah, banyak banget yang datang. Ternyata banyak banget yang support Naya, apalagi banyak yang suka banget sama isinya bukunya Naya. Halo, saya Tirta, saya guru Alia waktu di SD. Alhamdulillah, launching hari ini kelihatan semangat, menyenangkan, dan seperti biasa tetap menginspirasi. Ini dari BSN, itu banyak banget yang datang dari atas sampai bawah, penuh. Bagus sih, apa namanya, banyak yang suka, kayaknya nanti bakal mungkin laris ya Naya ya bukunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, apalagi pas informasi terkait sedekah ya, memang Naya hebat sekali. Dengan ada sedekah, makin terus bertambah ya rezekinya, insya Allah ya Naya. Kenalkan nama saya Sri Laili Nurniati, tapi nama panggilnya Laili. Miss Laili, anak-anak lulus sekolah menurut saya luar biasa, karena menurut saya anak seusia Alia masih belia sekali, sudah bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang sangat luar biasa, dan itu sangat menginspirasi bagi anak-anak yang lain. Oke, halo, nama saya Nia Marwasari, saya gurunya Alia di SD Plus Islamic Village. Acara hari ini luar biasa untuk Alia, selamat atas launching bukunya. Semoga bisa terus berkarya menjadi inspirasi untuk anak-anak yang lainnya. Hai semuanya, jadi kita dari sahabatnya Naya dan kita pengen cerita-cerita tentang tadi acara launching bukunya Alia. Jadi tadi tuh launching bukunya seru banget, terus ngakak-ngakak gitu. Soalnya ngakak karena pertanyaan itu kayak lucu-lucu gitu, dan sifat Alianya beda dari sifat aslinya, karena sifat aslinya tuh persisilan dan di situ kalem. Aku pasti ya temennya Naya, jadi itu ada launching buku Naya, jadi itu seru banget. Terus acara itu rame banget. Keren, saya bisa bikin buku, punya menginspirasi banget dan tidak lupa dengan teman-teman. Inspirasi, bermanfaat, kalau terus kayak entertaining gitu, lucu gitu. Bagus. Ya, bagus, keren gitu. Jangan lupa dibuat. Ada kita loh, makanya beli. Ada kita juga di halaman berapa? Oh iya, di halaman dia halaman terakhir 78. Halaman 87. Harus lihat kita larang melakukan dong. Gak boleh beli dulu. Gak beli dulu. Iya, bukunya sih kalau aku belum baca full sebenarnya. Tapi di dalamnya itu kan banyak kisah-kisahnya Naya dari awal sampai bisa kayak sekarang. Jadi sebenarnya sih buat anak-anak mungkin itu bakal menyedihkan banget sih. Bukunya Naya itu sebetulnya bagus banget karena menginspirasi anak-anak, untuk anak-anak jadi apa ya, jadi mereka berpikir gitu loh, mereka harus kreatif, mereka mau jadi apa gitu dari kecil. Yep. Bukunya Naya inspiratif banget, bener-bener menginspirasi anak-anak untuk bermimpi menjadi sukses, apalagi dia dari awal karirnya sampai dia menjadi Miss Kidzania juga. Naya itu adalah representasi anak zaman sekarang. Dia luas di gadget, tapi dia juga tidak lupa untuk terus memperjuangkan mimpi-mimpinya. Sehingga Kata Depan tuh tertarik untuk menjadikan Naya sebagai inspirasi bagi anak-anak lain. Kita boleh main gadget, kita bisa gampang untuk menaklukkan teknologi, tetapi kita juga bisa jadi anak yang menghasilkan mimpi-mimpi kita jadi nyata gitu.
buku Naya kalau dilihat dari covernya aja udah bagus banget, apalagi isinya buat teman-teman semua yang pengen tahu caranya supaya bisa jadi inspirator, beli deh buku ini. Insya Allah bukunya bermanfaat banget buat kalian dan bisa jadi inspirasi buat kalian. Bukunya Naya isinya luar biasa, itu menceritakan tentang mimpi-mimpi dia. Mudah-mudahan apa yang dia impikan akan tercapai dan sesuai dengan harapannya. Hai, perkenalkan nama aku Dena. Aku pemenang Miss Kidzania Indonesia 2018, juara 2. Nah, aku tadi udah baca nih bukunya Naya dan benar-benar menarik banget. Dan aku paling berkesan pas Naya bilang sedekah itu benar-benar melipat gandakan rezeki kita, bukan mengurangi. Dan pokoknya di dalam buku ini menarik-menarik banget dan pokoknya seru-seru banget. Cocok banget buat anak-anak yang suka membaca buku. Jangan lupa dibeli bukunya Naya ya. Bukunya itu bagus banget, menginspirasi banyak orang tentang cara bersedekah yang baik. Terus pengalaman-pengalaman buku Naya. Yang terbaik bukunya ya, sampai makin sukses. Semoga nanti buku kedua, ketiga, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan di semua bukunya ada muka kita. Iya. Jangan lupa untuk dipajang. Sukses terus, tetap jadi Naya seperti sekarang, yang humble, solehah, dan tetap bikin bangga mama-mama. Semoga kedepannya jadi lebih baik, terus bisa menginspirasi banyak orang, terutama terus tetap jadi Naya yang kita kenal. Makin sukses, pokoknya makin sukses. Tiga, makin sukses, pokoknya makin sukses. Gimana makin sukses? Makin humble, karena Naya itu humble banget. Terus YouTube-nya jadi makin banyak subscribernya, makin memberikan video-video yang menginspirasi lainnya. Harapannya kedepannya lebih banyak karya yang Alia bisa tebarkan, bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak, bisa terus tumbuh dan sukses untuk Alia. Mudah-mudahan nanti kedepannya Naya akan terus maju dan berkembang. Sukses Naya. Harapan aku buat Naya itu semoga Alia makin sukses, terus makin sering bersedekah dan sholatnya makin pintar. Naya harus tetap jadi Naya yang seperti biasa, Naya yang humble, Naya yang menyenangkan, Naya yang bisa membawa senyuman kepada semua orang. Dan yang paling penting lagi, Naya harus bisa menjadi teladan terbaik buat generasi muda saat ini. Harapan saya mudah-mudahan bakatnya selalu dikembangkan dan insya Allah mudah-mudahan bisa menghasilkan karya tulis yang lain yang lebih bisa menginspirasi teman-teman. Sukses terus sama tambah semangat dan semoga menjadi lebih baik lagi. Harapan kami dari Kidzania Jakarta, sukses dan selamat untuk Naya. Semoga bukunya menjadi inspirasi bagi semua anak Indonesia dan bisa bermimpi untuk mewujudkan cita-citanya. Kedepannya pastinya Naya lebih lagi semangat untuk menjadi influencer. Jadi menjadi influencer adalah menjadi role model. Jadi dia sendiri bisa menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak. Tentunya juga semoga bukunya Think Happy Stay Happy bisa menginspirasi juga buat banyak orang. Semoga Naya bisa lebih sukses, terus bisa launching buku lagi yang kedua. Dan semoga bisa menginspirasi banyak anak-anak lagi. Bye!